Di video kali ini teman-teman kita akan mencoba game Jujutsu Kaisen. Jangan Jujutsu Kaisen terbaru teman-teman ya, yang katanya ini gabungan antara Jujutsu Kaisen Tokyo Saga dengan Jujutsu Kaisen Sorcerer teman-teman. Tapi yang versi landscape-nya guys, dan ini udah 1/30 teman-teman ya. Wow, keren. Kalau gitu kita coba langsung aja guys, apakah benar atau tidak guys. Kita langsung saja ya guys ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Untuk gambarnya sih ini memang keren sih ya guys ya, dicampur-campur di ATM banget. Tapi guys, bahasanya masih bahasa Vietnam teman-teman, dan ini dia. Tapi guys, ini agak aneh kalau gue ya. Jadi kan kita belum terbiasa gitu melihat Jujutsu Kaisen Sorcerer ini ya. Tiba-tiba skinnya diganti guys. Ganti jadi kayak Tokyo Saga gitu. Aneh jadinya guys. Kan Tokyo Saga itu guys, kurangnya adalah kita cuma lihat punggung doang guys. Kalau ini kan bisa lihat bulat badannya gitu, ke depannya gitu guys. Tuh. Kan enak ya kan? Tuh jurusnya jadi beda gitu guys. Jadi aneh gitu kata menurut gua guys. Tuh Dagon bisa ngeluarin hiunya Kisame. Tapi di sini ini baik guys ya. Kayaknya ini lebih ramah katanya guys ya, aja juga mengasih sekitar 6 gift code juga. Dan yang dimana kayak skin Jujutsu Kaisen yang Gojo kemarin yang harga 800 ribuan guys, di game ini bisa gratisan guys, modal gacha doang guys. Bayangin cok. Tuh ya. Oke, ada animasinya guys. Beuh, dibikin landscape. Alright, tapi kalau keramahannya kayaknya guys ya. Kayaknya game ini sih. Oke. Tuh, beda kan Hanami yang Jujutsu Kaisen guys. Animasi tapi grafiknya oke sih. Cuman ya itu guys. Jadi beda gitu kan. Tuh. Kemarin nggak kayak gitu guys. Jurusnya tuh kayak air-air aja gitu. Wow, nah ini agak mirip lah ya. Tapi ada beda-bedanya guys. Alright. Apakah masih begini? Masih lanjut ya. Wih. Tuh, wih deh. Loh. Oh gua kira guys. Jadi beda ya, harusnya kan dia kan di jurusnya menggeprek ya. Jadi beda guys. Jadi intinya kalau jurusnya dia ngambil jurus Sorcerer sama ininya kemungkinan gambar-gambar. Tapi ininya guys, Jujutsu Kaisen ini guys, tapi kalau skill-skill ultimate ininya sangat-sangat mirip dengan ininya kan gambarnya. Mirip banget sama Tokyo Saga guys. Bener-bener ya, copy paste bener guys. Emang kalau Piet ini jago bajak ya guys. Kalau game-game ini game bajak kan dia jago gitu. Tapi dia bikin sendiri kan seru ya kan. Ini Indonesia kapan guys? Kan biasa ada guys. Oke, kita langsung aja 50.000. Ini kan ya prepaid ya guys ya. Dan karena memang di Vietnam itu harus wajib ramah guys ternyata ya. Kalau di globalnya udah pasti akan berbeda dengan versi yang Cina-nya atau Vietnam-nya guys biasanya. Tapi kadang-kadang memang ada yang sama juga guys. Untuk gambarnya sih bagus ya. Cuman gua bener-bener ini mah mirip banget coy. Terlalu mirip ini guys. Ultimate-nya ganti. Jujutsu Kaisen yang ini ya, Tokyo Saga guys, untuk gacanya guys. Waduh, ini lagunya bro. Lagunya copyright guys. Terlalu coy, lagunya copyright. Terlalu guys, copyright guys. Nah ini guys, pakai lagu anti copyright ya guys. Oke, sekarang kita dapat Megumi ya. Meguminya dia bintang 5, sedangkan si Toji-nya bintang 4. Kenapa harus pilih Kasih ya? Layaknya seperti Naruto dan Sasuke teman-teman ya. Untuk ini agak lama ya kalau gue lihat sih. Dan sedikit jadi kaku gitu guys. Kalau gue ngeliat ya. Mungkin karena emang baru ya guys ya.
Tapi oke lah sih kalau kita mainin dan kita fokusin game ini, masih bisa dapatin hadiah-hadiahnya mungkin guys ya, atau hero-heronya. Dan juga di sini guys bisa lihat ada jamnya juga ya. Dan untuk loginannya juga, loginnya menggunakan bisa pakai Google, bisa pakai Facebook ataupun email dan passwordnya guys. Di sini gue pakai Facebook aja dulu ya. Alright teman-teman ya, langsung saja guys kita lanjutin aja teman-teman. Memang kayak tutorial kayak gini-gini tuh kayak buat apa gitu, terlama ya. Kayak coba bisa cepetin, harus level 10 dulu ya. Semoga ada bisa diganti ini guys ya, bahasa Inggrisnya gitu coy. Aku nggak tahu, mas banget diganti bahasanya, kenapa sih? Cuma bikin pilihan gitu coy. Ini enggak ya guys ya. Coba aja ada gitu tutorial bahasa Inggrisnya. Ini kagak ada teman-teman. Tapi intinya sama aja sih tuh. Tahu gearnya beda cuy. Gearnya ngambil dari Tokyo Saga. Oke, untuk ininya, UI-nya dan semuanya itu sorcerer teman-teman ya. Wih, sukunanya guys. Sukunanya guys. Langsung sukuna guys. Sukunanya beda cuy. Ini Gojo-nya guys. Skill pertamanya. Widih. Tapi terganteng ya untuk ininya guys ya, grafiknya untuk sukunanya. Nah, dikit lagi. Oke guys, sebenarnya yang penting ya sesuai dengan anime ini guys. Kalau yang sekolah kan enggak deh guys. Loh. Ini kan yang versi. Gila lebay banget ini guys ya. Berarti cuma satu kah Gojo-nya guys? Yang mudanya gimana tuh? Oke, kayaknya kita lewatin tutorial yang lama bener ini bro. Oke guys, udah selesai untuk tutorialnya. Dan kita cek aja guys ya. Udah dapat ininya, benar-benar mirip ya. Kirente udah guys. Kita cek. Wih, apa ini guys? Kenapa ini guys? Oke, dan ini di awal-awal teman-teman kita dikasih fragment bintang 5 Megumi, 300 diamond, 5 tiket, oh my god, dan bola-bola ini dan tiket ini 350.000 koin juga. Oh my god. Awal-awal yang baik teman-teman ya. Cukup bagus. Ini ada online gay katanya guys nih. Online gay katanya. Kurang ajar guys. Ada tiket gacha kayaknya. Ini tiket gacha ya. Dapat 10-10 gila. Ini pasti ramai guys. Tokyo Saga kan apa ya, pelit juga guys ya guys. Udah pelit gak bisa ditop upin lagi ya kan. Oke lihat ini guys. Dapat lagi 5 tiket. Oh my god. Ramah juga guys. Wah ini kalau kain F2P sih ambil sih gitu. Gratis bro. Seperti prepaid ya guys ya. Oh ini pakai lagi diamond lagi. Gitu cara mainnya. Gitu guys. Kalau PS1 gimana nih? Oke udah. Kalau gitu teman-teman kita langsung aja ya. Kita cek ya gift code-nya guys. Kalau gift code-nya gimana gitu. Kalau hadiahnya gitu-gitu doang sih nggak bisa guys ya. Kepengennya yang wow gitu. Apakah wow atau hanya biasa saja? Mari kita coba bersama-sama guys. Gift code-nya agak panjang-panjang gitu ya. Nama judulnya gitu guys. Login Ngu Yen Kui Du. Bisa kah? Salah ya? Login guys, typo kayaknya guys. Guyen Kudu. Oh gitu guys. Gitu kok dangdu. Kayaknya masuk email kayak ya. Masuk lagi guys. PIP 1999 4 kali. Oh dia ini ya. Langsung masuk ke email guys. Gak masuk deh guys. Guyen. Oke. Cut. Next. Tete hie huen hi. Ais, ulang lagi dah. Tete hi hu u hin hi.
Ice. Tipe mulu nih orang. Oke, okay, nice. Komondong Han. Apa artinya, guys? Oke, okay, udah. Cek lagi di email, guys. Oke, okay, 100. Dapat tiket 10. Alright, nice. Doras Diamond. Oke, okay, boleh. Boleh. Wih, dapat bintang 5. Itadori ya. Alright, dapat lagi bintang 5, guys. Prehero lagi, dapat 5 tiket lagi. Keren cuy. Aku suka deh. Dapat 5 tiket lagi. Oh my god. Dapat kawaii juga, guys. Oke. Ini baru mantap, guys. Ini baru mantap, cuy. Walaupun minus bahasanya doang, guys ya. Ini keren sih, guys. Tuh dapat lagi Megumi. Apalagi yang ini, guys. Ada Giovang ini apa? Giovang ya, ah, gitu. Terus klinik Tung Feng Shui. Oh, ini per top up-nya, teman-teman ya. Yang ke top up aja, guys. Oh, dapat bonus 10.000 kali gacha yang sama seperti di Soskerer. Dan kita lihat apa kita dapatkan, guys, animasinya. Ya, benar-benar dia orang masuk ya, guys ya. Dia masuk ya. Ah, dapat toge, potoge kali ya. Untungnya untuk bahasa yang kata-katanya dia ini ya. Eso. Pokoknya dia ini ya. Arsenal 14. Oke. Okay. Lumayan ya, guys. Dapat 10.000 kali gacha ini lumayan lah ya, iseng-iseng. Nah, ini sama pula ya, ampun dah. Ini juga sama, teman-teman ya. Ini juga sama, cek lagi. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kita di bagian gachanya, guys. Di bagian gachanya apakah sebagus itu? Wih. Bukan limited tapi rare ya sukunanya. Damn. Oh yeah. Muscurio. Ada skinnya kah? Choso juga ada, guys. Gile, grafiknya 3D gitu ya. Benar-benar ya copy paste. Todo jadi rare ya. Gini dia, guys, Gojo skin termahal. Aduh, ini siapa, bro? Gue gak pernah lihat, guys. Apa lupa gitu. Oke, ini Sukuna. Oh, ada dua modenya, guys. Gile. Gile, bisa diputer kah? Oh, gak bisa, guys. Coba bisa diputer. Gak bisa puter ya, ada beda ya. Ada dua, guys. Ini mode Hian, mode biasa. Tuh. Wah, ada skin-skinnya ya. Ada Yuta, guys, pakai skin apa ini, bro? Anjing, ada kakek. Loh. Ada kakek-kakek yang udah dibakar. Kasian. Apa ini? Apa ini, bro? Saber. Ini saber, bro. Wede, Toji-nya, guys. Toji mode ke pantai ya, mode surfing. Anakku suri pun ada, guys. Yummy. Maksudnya, oke, okay, ini Gojo juga ada ya, dua. Ini Toji biasa, guys. Oh, beda skin, beda hero. Ini Maito mode badut lagi. Aduh ya ampun, kenapa badut ya? Udah ada juga, guys. Padahal di Cina baru keluar loh, guys. Oh my god, damn. Next. Nah ini biasanya, guys. Ini baru benar. Oh, si Maki itu jadi rare ya. Oke. Okay. Ada Mei-Mei mode. Wih, gila cakep gue ini, guys. Tengah-tengah mimpi kalian, guys. Ini siapa ini, bro? Wih, keren tapi, guys. Ini godamnya, godam pengadilan, cok. Dia yang mulia, bro. Hakim, bro, dia, bro. Seperti yang mulia, guys. Ada Pandaman. Ini Hanami. Wih, keren ya. Tapi keren sih, guys. Jadi keren sih kalau menurutku ya. Daripada si yang justru skor korek-koreknya, guys. Ini Yuta bodoh biasanya, guys. Wow. Emang ambil nyomot aja ya. Dicomot-comot, gabung-gabungin, guys. Selesai deh. Dagonnya jadi biasa, guys. Tetap biasa ya. Sisanya ya kroco-kroco ya. Oh, lebih lengkap ya untuk ini. Anjir.
lebih lengkap aja ya untuk karakter ininya guys, karena ditambahin dari yang Tokyo Saga ya. Tapi gue nggak tahu ya, apakah misalnya ada hero baru dia akan nyomot dulu yang versi originalnya, gue kurang tahu, atau dia bisa bikin sendiri guys. Semoga aja bisa bikin sendiri sih. Oke guys, untuk gacanya sendiri ini ada kayak batasannya kayak 1/999, dan kita lihat di sini apakah kita bisa dapatkan 0,5% guys. Lumayan sih, gede juga sih guys. Bisa dapat Sukuna, dapat Saber ya. Keren sih. Tuh. Oh my god. Tiket biasa doang guys, tapi ini ada yang kayak 0,1 ini guys. Berarti ini paling limited ya. Kalau kalian dapat yang 0,1 berarti kalian GG guys. Hoki kalian tuh wah gila sih. Kalian bisa mengalahkan kokian dari MC gitu guys. MC film kan hoki-hoki gitu guys. Oh, yang 20 ini biasa berarti ya. Sisanya gede-gede juga cuy. Ini kayaknya pertemanan ya. Oh, kalau di ini guys, kalau nggak salah ini kan Stoji ya di tengah-tengah ini guys. Banyak beda ya. Kalau ini apa bro? Apakah sama? Ini sama ya guys ya. Dan juga, atau lo guys. Dan juga nih guys, diem hentai ini. Kayaknya harus PP3 deh. Ya kan? Oke, 30 di awal-awal kita coba apakah kita sehoki itu atau tidak. Kita cek gacha dulu guys. Ini dia Sukunanya. Sukuna lagi. Kenapa suara Sukuna seperti ini? Yeah. Oh. Nah, apakah ada bedanya guys kalau dapat bintang 5? Lah, dapat dia lagi. Dapat Setsuku terus guys. Kayaknya suara. Alright, kita cek lagi guys. Apakah dapat cuma satu doang? Oke, dapat Yuji. Gila banyak banget cuy. Dapat Megumi lagi teman-teman untuk kesekian kalinya. Mungkin kayak gue disuruh untuk upgrade Megumi menjadi lebih GG lagi guys. Semoga kita dapat yang 0,1 guys ya. Kayaknya itu paling GG kayaknya itu deh. Kalau gue tebak ya, kita lihat apakah kita bisa, apakah kita hoki atau tidak. Let's go. Bintang 4 adalah Jiro Todo. Dapat Todo guys. Apakah dia rare tapi guys, hero rare pertama kita guys. Nice. Coba kita lihat Todo. Ah, dia 0,5 guys. Minimal kita mendapatkan yang 0,1 ini guys. Ini GG sih ini berarti guys. Pasti GG ini guys. Oke, yang terakhir teman-teman ya. Udah lumayan guys, sekali gacha kita dapat bintang 5. Ini keren sih. Ini paling keren guys. Fix, kalian harus wajib memainkan yang gini walaupun bahasanya bahasa orang Vietnam teman-teman ya. Nah, kita respect aja lagi guys dengan bahasa-bahasa di luar negeri ini. Ah, nobara lagi. Ya. Dapat please. Aduh, dapat siapa? Anjing dapat. Ini dapat boti guys. Aduh, oke lah ya, lumayan lah guys. Lumayan guys. Coba kita lihat dulu ya untuk yang tadi siapa sih namanya? Si Eso, dia berapa rare-nya guys? Kita cek dulu ya. 0,80 berarti itu burik sih guys. Burik teman-teman ya. Oke guys, kalau gitu kita coba gunakan karakter tersebut ya. Kita langsung saja apakah bisa disusun? Oh bisa guys. Oh bisa auto juga nih ya tuh. Yummy. Oke, langsung saja kita cobain. Ini dia teman-teman, jadi ramai banget dan jadi seru ya. Karena nggak lihat punggung-punggung lagi teman-teman tuh. Wih, di grafiknya juga keren. Cuman lagunya doang yang copyright teman-teman ya. Tuh, wih, keren. Wih, keren. Langsung aja guys, cobain kalian sendiri ya. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.